Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alisha Kaisara binti Muhammad Zahri dari kelas 5 Optimis. Hari ini saya ingin berkongsi tajuk iaitu menghormati orang tua amalan mulia. Pada zaman sekarang, ramai remaja lelaki melibatkan diri mereka untuk bergejala sosial seperti merokok, menghisap dadah dan lain-lain ekoran tidak mendengar kata orang tua. Oleh hal demikian, orang tua memainkan peranan yang paling penting dalam kehidupan orang muda. Justeru itu, kita perlulah saling menyayangi orang tua di mana sekalipun. Kepentingan menghormati orang tua dapat diperbagaikan. Pertama, mendengar nasihat dan pendapat yang diutarakan oleh golongan emas. Hal ini membolehkan remaja tidak melakukan kesalahan ataupun kesilapan dalam kehidupan mereka. Kedua, kerukunan hidup bermasyarakat lebih terjamin dengan adanya kerjasama antara orang muda dan orang tua. Contohnya seperti program gotong royong. Ketiga, kepentingan menghormati orang tua dapat terjamin kesejahteraan negara. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akifahan Bejana. Pagi hari memberi sagu, sagu diberi bersama bahulu. Selamat hari guru, buat cikgu, semoga cikgu sehat selalu. Angin menderu dengan sepunya di anak tangga duduk sendirian. Kasih guru akan muridnya, masa ada rela korbankan. Hendak guru keluar kota seluas alam bumi terlentang. Tanpa guru siapalah kita, ibarat malam tanpa bintang. Assalamualaikum. Nama saya Danish Zarif bin Zainal Abidin daripada kelas 5 Dinamik. Mari kawan bersikap santun. Mari makan durian montong. Mari teman kita berpantun. Pantun tentang tolong-menolong. Pohon jati berjajar-jajar. Pohon nandu berduri-duri. Kita berpantun sambil belajar. Isi pantun nasihat diri. Buat pantun memakai lima, dibacakan waktu meminang. Tolong menolong terhadap sesama, banyak teman hidup pun senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Almira Auni binti Muhammad Akmal dari 6 Progresif akan berceritakan tentang sang monyet yang suka bercakap bohong. Pada suatu hari, sang monyet ingin ke hutan untuk mencari makanan. Kemudian ia terserempak dengan sang kancil yang sedang mencari sesuatu. Dan ia pun bertanya kepada sang kancil, "Sang kancil, apa yang sedang kamu cari?" Dan sang kancil pun berkata, "Oh, saya sedang mencari sungai untuk minum air." Dan di dalam hati sang monyet pun berkata, "Oh, apa kata kita menyakat sang kancil? Cadangan bagus juga." Dan sang monyet pun berkata kepada sang kancil, "Oh, tadi saya terlihat sungai di sebelah sana." Dan sang kancil pun berkata, "Oh, terima kasih. Kamu pula hendak ke mana?" Dan sang kancil pun berkata, Saya sedang mencari makanan di sepersekitaran hutan." Dan sang kancil pun berkata, "Oh, apa kata kita pergi ke sana bersama-sama?" Dan dalam hati sang monyet pun berkata, "Alamak, macam mana ni?" Dan sang monyet pun berkata kepada sang kancil, "Bolehlah, jom." Setelah sampai di sana, sang monyet kelihatan pelik kerana tidak terlihat sebarang sungai pun. Dan ia pun bertanya kepada sang monyet, "Sang monyet, adakah kita sudah sampai?" Dan sang monyet pun berkata, "Oh, kita akan sampai sekejap lagi. Harap kamu bersabar ya." Setelah sampai di sana, sang kancil agak pelik kerana tidak terlihat sungai sekalipun kecuali tempat yang dipenuhi oleh daun. Lepas itu, sang monyet mendahului jalan dan jatuh dalam satu lubang yang dihalang oleh daun.
Setelah jatuh, dan sang kancil pun bertanya kepada sang monyet, apakah yang sedang terjadi? Dan sang monyet pun berkata, maaf, saya tidak sengaja. Saya ingin menggurau kamu tetapi memakan diri saya sendiri. Dan sang kancil pun berkata, oh, kalau kamu nak menipu, biarlah bertempat. Dan pengajarannya ialah, janganlah menipu orang walaupun itu hanya sekadar gurauan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafiq Lamian binti Muhammad Fawaz. Saya akan nyanyi syair yang bertajuk Syair Negara Merdeka. Negara kita sudah merdeka, hidup tenteram sekian lama. Bagaikan bunga yang sedang mekar, jagalah ia bersama-sama. Negara kita berbilang bangsa, berbagai budaya, berbagai agama. Subuhlah ia selama-lama, janganlah jangan timbul bencana. Merdeka itu merdeka diri, teguh prinsip peribadi. Jika datang cabar dan uji, jangan berganjak walau seinci. Merdekalah kita selama-lama, jauhkan sikap celah mencela. Kalau berpecah sesama kita, akibatnya buruk akan menimpa. Rukun negara kita patuhi, agar kita hidup harmoni. Syukuri nikmat Tuhan Rabbani, hidup selamat dan diberkati. Sekian, terima kasih.